Suara saya kedengaran? Saya udah ngomong banyak. Keren, Pak. Ternyata di mute. Oke. Kita ulangi lagi ya. Jadi hari ini sebelum kita masuk ke pertemuan yang baru, kita akan review dulu materi yang lalu, tapi melalui soal ya. Karena kelas ini kemarin-kemarin nggak dikasih poin ya. Jadi buat kalian yang mau jawab, silakan tulis nama dan NIM-nya di chat ya. Pertanyaan pertama, ada berapa negara yang melakukan perjanjian penghindaran pajak berganda? Silakan. Nama sama NIM-nya di kolom chat ya kalau mau jawab. Ada berapa negara P3B itu? Maksudnya perjanjian antar berapa negara P3B itu? Yohanes? Antar dua negara, Pak? Ya, betul ya, dua negara. Semudah itu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, kenapa undang-undang domestik itu tidak efektif dalam menghindari pajak berganda? Kenapa undang-undang pajak domestik tidak efektif dalam melakukan penghindaran pajak berganda? Kenapa? Ada yang mau coba jawab? Miranda, silakan. Karena masih merugikan wajib pajak dan masih melanggar prinsip pajak berganda. Sebentar. Kenapa? Oh, kenapa undang-undang itu tidak efektif? Jawabannya apa tadi? Jawabannya Miranda apa tadi? Ada yang mau coba jawab lagi? Kenapa undang-undang domestik itu tidak efektif dalam menangani tentang pajak berganda? Kenapa? Ada. Enggak ada. Oke. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya, mengatur tentang apa P3B itu? Mengatur tentang apa P3B itu?
2 ya. Enggak ada. Yohanes. Untuk mengatur siapa yang dipajaki dan apa yang dipajaki, Pak. Ya, betul ya. Apa dan siapa? Pertanyaan berikutnya. Nama lain dari P3B. Itu apa? Fahri. Tax treaty, bukan? Ya, betul ya. Tax treaty. Pertanyaan berikutnya. Kalau misalkan tax treaty bertentangan dengan undang-undang domestik, mana yang diambil? Kalau tax treaty bertentangan dengan P3B, mana yang diambil? Ririn. P3B, Pak, yang diambilnya. Alasannya? Kenapa juga? Alasannya karena dia itu lex specialis ya. Terus pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 model P3B. 3 model P3B. Suci. OECD model, UN model, sama US model. Boleh. Pertanyaan terakhir ya. Kenapa di dalam P3B ya, istilah yang digunakan itu agreement bukan convention, apa alasannya? Kenapa P3B itu judulnya itu menggunakan agreement bukan convention? Ririn. Soalnya kalau convention lebih dari 2 negara, kalau agreement hanya 2 negara. Ya, betul ya. Oke, karena kalian sudah panas ya, jadi kita masuk ke materi yang baru. Oke, materi kita yang baru yaitu tentang tax haven country ya. Atau negara surga pajak. Nah, pas ya, malam Jumat kita ngomonginnya surga. Nah, kita mulai materinya. Tapi sebelumnya ada yang mau tanya dulu. Materi yang kemarin tentang tax treaty. Rambut saya aneh banget. Aku mau nanya, Pak. Silakan. Yang model P3B itu kan di modulnya yang OECD model sama UN model, itu yang OECD model asasnya asas domisili. Tapi kemarin Bapak ngejelasinnya terbalik, malah OECD yang asas sumber. Itu gimana yang benarnya, Pak? Bentar, kebalik ya. Coba saya baca lagi ya. Model OECD itu pakai asas apa? Harusnya? Kalau di modul asas domisili. Gimana ya? Di halaman berapa? Nggak tahu, lupa. Iya, mana kan ini kita lagi buka
modulnya nih, istilah itu ada di mana? Yang bilang OECD itu negara atau asas domisili. Di mana ya? Kayaknya Pak ke bawah lagi. Oh ini. OECD menganut resident principle. Resident principle. Oh ini nih. OECD lebih mengedepankan asas domisili. Ini ya, UN Model mengedepankan asas sumber. Ya benar ya, kebalik. Yang benar yang di modul ya. OECD mengedepankan asas domisili. Karena penghasilannya banyak di luar. Kalau UN menggunakan asas sumber karena penghasilannya berasal dari dalam semua sebagian besarnya. Gitu. Sama kayak Amerika, banyaknya penghasilannya dari luar. Makanya pakai asasnya domisili biar menguntungkan negaranya. Ya betul ya. Makasih koreksinya. Kayaknya sih saya ngejelasinnya benar ya. Tapi nyebutnya salah. Ya, yang benar itu ya. OECD menggunakan asas domisili. Kemudian UN menggunakan sumber. Ada lagi yang mau koreksi? Bapak, absen di Sinau nggak ada. Masa? Ya udahlah, apa-apa. Iya. Tidak. Yang penting mah kamu saya anggap ada kok. Nggak kayak dia. Iya, Pak. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita jalan-jalan ke surga ya. Tapi ini surganya surga pajak. Oke, kita mulai. Ini bicara tentang negara surga pajak. Ini heaven itu, aduh, tebal banget. Ini ada yang heaven, ada yang heaven ya. Sama aja gitu ya. Jadi ini negara surga pajak. Kenapa ada surga pajak? Pertanyaannya kan itu ya. Ini jawabannya. Karena manusia itu ya sebagai di sini ya homo economicus yang pengen segala sesuatu itu kalau ngomonginnya biaya dia itu pengen yang paling rendah. Kalau ngomongin pendapatan, dia itu pengen yang paling tinggi. Gitu. Itu namanya homo economicus. Jadi kan ada dua ya. Kalau ngomongin biaya, pengen rendah. Kalau ngomongin pendapatan, dia pengen yang tinggi. Jadi kalau ada yang bilang, kamu mah yang wainu murah, wajar. Berarti dia itu homo economicus. Gitu. Nah, sekarang kita lihat apa itu tax haven country. Tax haven country itu intinya negara yang punya kebijakan diantaranya ini, fasilitas pajak. Fasilitas pajak itu ada dua kemungkinannya. Yang pertama, pajaknya rendah. Atau yang kedua, pajaknya tidak ada. Intinya gitu. Yang namanya tax haven country itu adalah negara yang memberikan fasilitas pajak. Fasilitas pajaknya apa? Antara dua. Yang pertama, pajaknya rendah. Yang kedua, pajaknya tidak ada. Atau ya, nggak mungkin dong, tidak ada pajak, tapi pajaknya rendah. Gitu. Intinya itu.
kalau kita lihat di undang-undang KUP, undang-undang PPH, ya, kalau yang namanya tax haven itu adalah negara yang memberikan ini perlindungan pajak. Perlindungan pajak itu maksudnya gimana? Maksudnya itu ya sama ya, intinya pada di fasilitas perpajakan. Tapi kalau kita lihat surat edaran yang menjelaskan tentang undang-undang PPH itu, yang disebut perlindungan pajak itu, di sini negara yang tidak memungut pajak atau memungut pajak lebih rendah dari Indonesia. Nah, bedanya dengan definisi kita yang tadi, kalau yang tadi itu hanya ini ya, tidak ada, hanya rendah ya, hanya rendah. Rendah tuh dibandingkan dengan siapa gitu. Kalau di undang-undang, lebih tepatnya di SE, itu perbandingannya rendah dengan negara Indonesia. Gitu. Jadi kalau misalkan ada pajak pertambahan nilai di Indonesia itu kan tarifnya 10%. Terus contoh di negara X gitu ya. Di negara X itu PPN-nya 5%. 5%. Berarti negara X itu adalah negara surga pajak bagi siapa? Bagi Indonesia. Gitu, karena Indonesia itu mengatakan yang dikatakan tax haven country itu kalau pajaknya itu lebih rendah seperti itu. Terus kita beralih ke OECD yang bikin kriteria tax haven. Ada 4. Yang pertama, tidak memungut pajak dalam nominal tertentu saja atau tidak berdasarkan persentase. Jadi artinya per transaksi gitu. Mau transaksinya 1 miliar, 1 triliun, pajaknya tetap misalkan $100. Nah, itu termasuk kriteria tax haven country kata OECD. Yang kedua, nggak ada yang namanya exchange of information. Artinya, ketika Indonesia butuh data-data yang berhubungan dengan pajak, itu nggak dikasih. Data-data apa sih? Seperti apa? Saldo gitu ya. Saldo bank, terus penghasilan wajib pajak dalam negeri di luar negeri gitu ya. Nah, itu tidak diberikan. Padahal kalau tax treaty kita udah bahas kemarin, di bagian akhir itu ada perjanjian untuk melakukan pertukaran informasi gitu. Jadi kalau misalkan Wanda punya penghasilan di Singapura $100,000 gitu ya. Karena Indonesia dengan Singapura itu punya exchange information, maka dikasih tahu gitu. Penghasilannya Wanda gitu. Itu namanya exchange. Terus yang C, enggak ada transparansi dalam administrasi pajak. Transparansi administrasi pajak itu ya sama kayak SPT gitu ya. Kalau di kita mah SPT, SPT itu nggak diberikan. Jadi nggak ada hal-hal pelaporan, bukti pelaporan itu nggak dikasihin gitu. Terus yang keempat, adanya kebijakan ring fencing. Itu perbedaan antara resident dan non-resident. Kalau ini ya, Indonesia juga melakukan. Indonesia melakukan. Kenapa? Ya kan kita kenal ya, ada yang namanya PPH 21, ini untuk WPDN, ada PPH 26, ini untuk WPLN. Kan ini artinya ring fencing.
perbedaan perlakuan perpajakan. Apakah Indonesia termasuk tax haven country? Jawabannya termasuk. Kalau dari OECD, tapi cuma satu. Tapi biasanya yang namanya kriteria itu harus terpenuhi semuanya. Kayak misalkan Fahri punya kriteria wanita yang akan menemaninya nanti itu harus tinggi, misalkan ya, harus putih, harus hidungnya pesek, gitu ya. Karena yang mancung udah mainstream, misalkan. Nah, itu kan harus terpenuhi semua, gitu. Seperti itu ya. Nah, kita lihat. Kalau kita lihat masing-masing negara itu punya yang namanya definisi tax haven country-nya masing-masing. Contoh di Jepang, bilang tax haven country itu kalau pajaknya itu kurang dari 25%. Gitu ya. Kemudian ada negara yang lain, misalkan Prancis. Kalau dia bayar pajaknya kurang dari 66,67%. Gila ya di Prancis ya, berarti kalau kamu punya gaji 10 juta, 6 jutanya itu diberikan ke negara. Ya kan? Berarti kan secara tidak langsung ini tuh tarif pajak minimalnya Prancis kan? Gitu ya. Jadi Christian itu kalau di Prancis gajinya 10 juta, 6 jutanya itu dikasihin ke negara. Gitu. Kata Christian, kapan bisa nikah lagi misalkan. Kalau misalkan 4 juta doang dapatnya padahal gaji gue 10 juta misalkan gitu. Mana cewek-cewek Prancis cantik-cantik lagi ya. Nah, gitu ya. Dan negara-negara lainnya juga sama ya. Nah, Amerika ya, karena kita dikuasai sama Amerika sebagian besarnya, bikin juga nih kriteria. Kayak kemarin lah, model pengen punya sendiri. Namanya apa? US model. Tax haven country kriteria, mereka juga pengen punya. OECD kan tadi cuma 4. US model itu pengennya apa? US itu ngasih 5. Jadi biar kelihatan kreatif ya. OECD kan 4. Kalau US 5. Tidak, yang pertama tidak ada pajak atau nominal saja sama. Terus tidak ada pertukaran informasi, ini sama ya. Ini sama. Transparansi dalam pelaksanaan undang-undang. Tidak ada kewajiban. Oh, ini tambahannya nomor 4 ya. Gitu ya. Sama nomor 5 lah. 1, 2, 3-nya sama. Gitu. Itu konsepnya ya. Konsep tentang tax haven country. Jadi pada intinya, kalau dia tidak ada transparansi, kemudian tidak ada pertukaran informasi, ya. Kemudian tidak ada kewajiban secara substansial, dia dikatakan sebagai tax haven country, gitu. Jadi yang namanya surga di dunia itu harus ada kerahasiaan, ya. Gitu. Tapi ketiga ini, mau ini tiga yang ini, empat yang ini, kemudian lima yang ini sama OECD, intinya kan cuma dua ya. Pajaknya rendah atau tidak ada pajak. Intinya itu cuma dua. Tidak ada pajak atau rendahnya pajak. Nah, itu konsep dari tax haven country.
Nah, ini kita ada beberapa kategori ini. Kategori fasilitas perpajakan yang dua itu yang tadi. Diindikasikan negara-negara ini adalah negara-negara yang termasuk tax haven country. Ada yang negara tidak mengenakan pajak sama sekali. Ada Bahama, Bahrain, Bermuda, dan lain-lain lah, gitu ya. Berarti ini masuk ke tidak ada pajak. Yang B, mengenakan pajak langsung tapi tarifnya rendah. Berarti masuk yang kedua, tarif rendah. Ada juga yang C, menerapkan teritorial dalam mengenakan pajak. Jadi kalau dipajakin itu, kalau transaksinya dalam negeri. Kalau enggak, ya enggak akan dipajakin. Berarti ini termasuk ke tarif pajak rendah. Gitu. Terus yang D, negara yang memiliki tax treaty tapi tarif pajaknya tinggi. Nah, kenapa? Katanya tax haven country, tapi tarif pajaknya tinggi. Jawabannya, yang namanya biaya itu kan ada dua kepentingan ya. Kita sering bahas. Bisa memperkecil laba, bisa memperbesar laba. Kalau pajaknya gede terus ngapain dong pakai tax haven country? Tujuannya adalah biar dividen itu nggak dibagiin gede kepada para pemegang saham. Gitu. Benar nggak? Jadi laba kecil itu dipengenin juga sama perusahaan. Gitu. Kenapa? Biar dividen itu nggak dibagiin banyak-banyak. Gitu. Kan kita itu tadi homo economicus ya. Kalau pendapatan pengennya yang besar, kalau biaya pengennya yang kecil. Nah, yang namanya pembayaran dividen itu termasuk biaya. Caranya gimana ngecilin pembayaran dividen? Ya udah kecilin labanya, gitu. Nanti di belakang gitu ya. Pajaknya diambil lagi. Bisa kayak gitu? Bisa. Sama kayak kita sekarang ya, DTP. Atau ditanggung pemerintah. Kalau kalian punya penghasilan bruto di bawah 200 juta per tahun, itu nggak dikenain pajak. Gitu. Kalau kalian masih dikenain pajak, itu pasti nggak disetorin. Gitu, nggak disetorin ini sama perusahaan. Nanti dicek ya di SPT-nya kemarin penghasilan brutonya berapa. Tapi kan kalau di sini mah penghasilan brutonya pasti di atas 200 lah ya. Dewi apalagi ya, dua kali lipat biasanya. Gitu. Terus yang keenam, kelima, memberikan fasilitas untuk aktivitas khusus. Jadi ini lebih kepada fasilitas-fasilitas untuk menyimpan dan menarik uang gitu ya. Saya sebenarnya kurang sreg ya sekarang itu menyebutkan nama-nama negara ini. Gitu. Kenapa? Karena negara ini kan belum tentu melakukan ini sampai dengan saat ini gitu. Kalaupun melakukan dengan saat ini itu termasuk yang legal. Sedangkan tax haven country itu lebih cenderung kepada ilegal gitu. Kemudian yang keenam ya, negara yang menampung pencucian uang haram. Uang haram dari bisnis ilegal. Kalau kalian suka nonton film ya, kayak film-film yang dimainin sama siapa? Hah, lupa ya yang botak-botak itu ya. Selalu transaksinya itu di Bahama gitu ya. Terus di negara-negara kayak seperti apa? Dominika, kayak Fast and Furious ya. Gitu. Nah, ini termasuk negara-negara yang digunakan untuk mencuci uang haram ya. Caranya itu gini, kalian curi misalkan ya. Korupsi di Indonesia. Misalkan berapa? 2,7 triliun. Gitu ya. Nah,
kalau kamu disimpannya di bank BCA, itu bakal ketahuan. Gitu. Biar syariah gimana, ya udah deh masukin ke bank syariah Indonesia gitu ya. Tetap boleh masuk tapi nggak bisa keluar. Gitu. Kan nggak enak ya, boleh masuk tapi nggak boleh keluar. Gitu. Makanya disimpanlah di luar negeri, anggaplah negara X gitu ya. Disimpan di luar negeri aman. Negara Indonesia nggak mungkin bisa ngebekuin yang namanya rekening di luar negeri. Kecuali kalau ada perjanjian sebelumnya. Tapi Indonesia sedikit perjanjian untuk itu. Makanya kenapa di Indonesia ini, ketika orang-orang yang sudah keluar dari penjara gara-gara kasus korupsi, mereka masih kaya. Karena uang-uang yang disimpan itu, sebagian besarnya disimpan di luar negeri. Yang mungkin sering kalian dengar itu di Swiss gitu ya. Jadi di Swiss itu kita boleh menyimpan uang-uang yang tidak tahu asal usulnya. Enggak apa-apa. Gitu. Dulu ya. Kalau sekarang katanya enggak. Gitu. Kita harus tanya sama Miranda ya yang punya rekening di Swiss, apa masih seperti itu atau enggak gitu ya. Karena saya belum pernah punya. Jadi di berita katanya Swiss udah enggak nerima lagi uang-uang yang tidak tahu asal usulnya gitu. Soalnya kan kalau uang haram itu biasanya lebih banyak ya dibandingkan sama uang halal gitu. Biasanya, enggak semua ya. Nah, tanggal 2 April 2009, ini saya yakin kalian udah pada lahir ya. Itu mengumumkan blacklist atau daftar hitam yang termasuk ke dalam negara-negara tax haven country. Itu April 2009. Gitu ya. Kemudian diupdate 5 hari berikutnya. Yaitu tanggal 7 April. Nah, ini negara-negaranya nih. Termasuk juga Korea nih. Termasuk juga Korea. Ini kalian yang suka nonton-nonton Korea tuh ya. Ternyata negara itu negara yang termasuk tax haven country. Gitu. Kata kalian nggak peduli ya. Yang penting mah ganteng, cantik, filmnya bagus. Gitu kan. Nggak apa-apa, Vincenzo mati juga. Gitu ya. Kemudian ini ada negara-negaranya, tapi ya nggak cuman G20 ya, nggak cuman G20. Oh iya ya, G20 juga sekarang udah mengumumkan bebas corona ya, gaya nggak sih? Jadi mereka foto-foto gitu ya sama presidennya tanpa masker gitu. Nah, kemudian di Indonesia nggak mau kalah. Indonesia juga ngeluarin blacklist. Ada 32 negara. Ada 32 negara yang termasuk ke dalam tax haven country. Di sini ada Bermuda ya. Bermuda itu kalau kalian lihat di peta yang diindikasikan sebagai segitiga Bermuda ya. Jadi nama pulau yang katanya itu tempat alien masuk ke dalam perut bumi. Gitu. Malah Neil Armstrong juga pernah meneliti bahwa di dalam bumi ini ada matahari gitu ya. Tapi kita nggak lagi bahas teori konspirasi di sini. Kebetulan saya termasuk yang suka tentang astronomi. Gitu. Jadi Bermuda ini termasuk ke dalam negara yang tax haven country. Gitu. Tapi
ketentuan ini dicabut tahun 2008. Jadi Indonesia itu nggak punya tax haven country lagi sekarang. Kenapa? Karena kalau kita ngumumin ada negara tax haven country, artinya apa? Ngajak perang artinya. Gitu ya. Artinya dia ngajak perang. Kenapa? Kan tax haven country itu kayak cap kalau dia tuh jelek gitu ya. Terus kata Hong Kong teh, saya tax haven country dari mana? Dari Hong Kong gitu kan. Berarti dia dianggap jelek negaranya oleh Indonesia. Gitu. Terus dia berani ngomong Saudi Arabia termasuk tax haven country. Jadi aja nggak boleh haji kan tahun ini. Gitu. Enggak ya, enggak ada hubungannya. Enggak, maksudnya berarti kan ini tuduhan kan? Gitu. Ini kan tuduhan dari negara Indonesia secara resmi bahwa negara-negara tersebut adalah negara-negara yang jahat gitu. Gitu ya. Jadi katanya sekarang rukun Islam itu ada 4. Karena ibadah hajinya tidak boleh. Jadi yang pertama syahadat, sholat, zakat, sama puasa. Yang kelimanya nggak ada katanya sekarang. Dan nggak boleh haji gitu ya. Nah seperti itu. Tapi karena dicabut si blacklist-nya itu, bikin aja kriteria yang termasuk ke dalam tax haven country. Tahun 2009. Sama ya. Yang pertama, pajaknya rendah atau tidak mengenakan sama sekali. Kemudian tidak ada menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi. Ya, sama ya kayak tadi ya. Tidak ada exchange information. Gitu ya. Jadi sama intinya ya, yang namanya tax haven country itu kalau pajaknya itu kurang atau lebih kecil daripada negara kita. Ya sama ya kayak kita gitu kan. Ketika kita bilang orang itu pendek, berarti kita itu tinggi kan. Ya? Misalkan kita tingginya 165. Kita bakal bilang orang yang tingginya 130 itu pendek gitu. Berarti kan ini namanya tergantung sudut pandang. Sama misalkan kayak Rizky, karena Rizky ganteng gitu ya, misalkan ngelihat Heru bilang Heru jelek gitu, karena Rizky ganteng daripada Heru misalkan gitu. Jadi sudut pandangnya Rizky, Heru jelek gitu, padahal kata Heru justru Heru yang lebih ganteng gitu dengan segala kelebihannya. Jadi tergantung sudut pandangnya atau bahasa kitanya mah point of view-nya gitu ya. POV-nya gitu. Nah, sekarang kita lebih lanjut gambaran negara-negara yang tax haven itu. Jadi, ini konsekuensi ya. Kalau misalkan pajaknya itu enggak ada atau rendah sama sekali gitu ya. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak akan dipermudah. Masuknya mudah, informasi perbankan dijaga kuat, gitu kan? Bahkan segala sesuatu yang dilakukan itu pasti menguntungkan si wajib pajak, gitu. Ini ibaratnya kayak kita mau melakukan kejahatan, gitu ya. Terus kita itu difasilitasi kayak orang-orang yang misalkan pengen dugem gitu ya. Sekarang lagi susah buat dugem gitu ya. Gimana sih, susah ya sekarang dugem ya. Jadi tapi tetap ada gitu. Kenapa ada dengan sangat ketat dari mulai kamera ditutupin, pakai stiker biar nggak ada yang foto-foto dan update. Terus di klubnya di nggak boleh nyalain HP gitu ya. Jadi difasilitasi seperti itu.
Nah, ini ada negara-negara yang termasuk ke dalam tax haven country dikategorikan menjadi 5 kategori. Ada yang bebas sama sekali, ada yang pakai teritorial, ada yang rendah, kemudian hanya membebankan pajak tertentu, nggak semuanya, gitu ya, atau perusahaannya tertentu, gitu. Nah, ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya, jadi karena tax haven itu ya, tax haven country itu, intinya pengen dua. Yang pertama, dia itu pengen pajaknya rendah. Yang kedua, ini pilihan. Tidak ada pajak. Nah, untuk memfasilitasi kedua ini, maka diberikan cara-caranya atau fasilitas-fasilitasnya. Yang pertama tadi kemudahan ya. Kemudahan dalam apa? Kemudahan dalam transaksi. Kemudahan dalam mengambil uang. Terus setor uang. Gitu. Terus yang pertama tadi fasilitas ya. Yang kedua untuk memfasilitasi agar pajak rendah atau tidak ada pajak itu kerahasiaan. Kerahasiaan. Kerahasiaan apa? Ya banyak ya. Kerahasiaan transaksi sama kerahasiaan saldo. Gitu ya. Karena saldo itu kan menyangkut tentang mutasi masuk dan keluar uang. Gitu. Itu yang namanya tax haven country. Makanya kalau kita lihat tadi kategori dari tax haven country itu ya, kita ambil salah satu aja ya sumbernya, misalkan yang tadi di atas ya, dari Indonesia itu yang pertama tidak ada pajak, yang kedua pajak lebih kecil, yang ketiga apa ya, pajak dikenakan tertentu saja, yang keempat pajak dikenakan kepada, kalau ini objek, ini objeknya, ini subjek, objek dulu ya. Ini objeknya, objek tertentu, ini subjek tertentu. Terus yang kelima tadi apa ya? Lupa saya. Oh, teritorial ya. Pajak teritorial. Nah, ini kategori tax haven country. Tidak ada pajak. Pajaknya itu lebih kecil. Pajaknya dikenakan hanya objeknya tertentu, enggak semuanya. Kemudian pajaknya hanya subjek tertentu, enggak semuanya. Kemudian pajaknya itu teritorial. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan nih buat kalian. Yang mau jawab boleh ya. Di chat ya, biar dapat poin nih. Saya lagi baik nih. Pertanyaannya,
negara tax haven country dapat duitnya dari mana dong? Kalau dia nggak ngenain pajak. So, coba. Dapat duit dari mana? Ada yang mau coba berpendapat? Kalau negara itu tidak ada pajaknya, dapat duitnya dari mana? Yohanes. Banyaknya investasi yang masuk, Pak, ke negara. Jadi dia bisa membangun negara dari uang investasi itu. Dari investasi yang masuk. Kenapa bisa? Emang investasi yang masuk itu bakalan menguntungkan? Kan selalu menguntungkan. Kan uangnya disimpan di bank, Pak. Ama, jadi ama banknya bisa ada perputaran uang dari situ. Ya, tapi betul. Tapi jangkanya jangka waktu yang lama ya. Maksudnya pasti di atas 1 tahun kan. Sedangkan negara butuhnya yang di bawah 1 tahun. Jawabannya Yohana sih tepat ya. Tapi itu untuk jangka panjang. Kalau jangka pendeknya yang di bawah 1 tahun dari mana? Kan kalau pajak itu gampang ya. Maksudnya PPN pada saat beli disetorin dapat uang negara. Nggak harus nunggu 1 tahun. Kalau investasi kan harus nunggu beroperasi dulu. Uangnya harus dikelola dulu gitu. Kira-kira dari mana si negara itu dapat duit? Kalau bukan dari pajak atau kalau pajaknya nggak ada, dari mana dapat duitnya? Tapi pengen yang langsung. Atau nggak mungkin suatu negara tanpa pajak. Gimana? Ada yang mau coba? Ya, betul ya. Oh, belum. Jawabannya ada di modul ya. Jawabannya ada di modul. Silakan dicari ya. Cuma 8 halaman materi ya. Ada yang dapat dari mana si negara itu punya penghasilan? Clue-nya ada di modul. Kelas ini mah luar biasa ya. Materi sampai akhir semester udah ada di Sinau ya. Gampang downloadnya. Yang susah bacanya. Ini 8 halaman nggak ada yang kebaca nih. Rizky, nah ini nih si ganteng. Gimana? Dari biaya pendirian perusahaan, Pak. Ada lagi? Bentar. Ada 3. Sama iuran tahun dari pendirian, biaya pendirian perusahaan, iuran tahunan, dan biaya untuk jasa-jasa tambahan lainnya. Ya, betul ya. Coba kasih tahu teman-temannya di halaman berapa tuh?
Di halaman kedua, Pak. Oh, halaman kedua ya. Betul, betul jawabannya. Baru halaman kedua ya. Luar biasa ya. Kelas ini sangat rajin sekali membaca status orangnya. Baca 8 halaman terlalu berat. Berarti nanti mah si materinya berbentuknya status WA aja ya. Jadi kebaca gitu ya. Kan cuma 8 halaman atau bentuknya feed Instagram ya. Jadi kebaca. Ya, makasih Rizky atas pencerahannya ya. Oke. Itu ya, jadi mereka tuh dapat duitnya dari mana? Dari pendirian perusahaan. Jadi pada saat perusahaan datang, dipintain duit. Iurannya terserah. Mau per bulan, per tahun, per hari, terserah. Tax haven country. Iya kan? Gitu. Terus ada apa lagi tadi? Iuran-iuran. Japrem ya, japrem. Gitu. Terus kalau misalkan atas pelindungan, makanya kalau misalkan bank di Swiss itu, kalau di kita mah biaya administrasinya 50.000 ya. Kalau misalkan saldo rekening kita di atas 100 juta atau 2 miliar itu, kalau di Swiss lebih mahal gitu. Kenapa? Karena ada biaya untuk menjaga kerahasiaan gitu. Nah, pertanyaan berikutnya nih ya. Kalau misalkan tax haven country itu sebenarnya merugikan nggak sih buat negara-negara lain? Merugikan nggak? Kalau ada tax haven country, itu merugikan negara lain nggak? Meta, silakan. Merugikan, Pak. Kenapa? Kalau lihat di modul, akan merugikan negara lain yang tidak menerapkan kebijakan yang sama karena adanya tax haven country merupakan cikal bakal terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat di bidang perpajakan internasional, di antaranya transfer pricing, controlled foreign corporation, dan treaty shopping. Ya. Ada di halaman berapa itu, Meta? Di halaman 5, Pak. Oh, ada ya di modul ya? Oh, iya, iya. Betul ya. Di paragraf berapa, misalnya? Paragraf terakhir, Pak. Oh, paragraf terakhir. Ya. Ini kasihan Unika tadi nyariin gitu maksudnya. Jadi kamu harus kasih tahu. Ya, betul ya jawabannya. Tax haven country itu pasti merugikan. Kenapa? Karena sama ya. Yang namanya tax haven country itu kan harusnya itu misalkan Indonesia yang harusnya memajaki, tapi sama orang itu tuh dipindahin ke negara tax haven country. Jadi aja nggak dipajakin sama Indonesia. Indonesia rugi nggak? Rugi. Kan harusnya dia yang memajaki. Tapi nggak jadi memajakinya, jadi merugikan. Gitu. Makanya nanti kita akan belajar tuh transfer pricing, CFC, sama treaty shopping. Itu termasuk ke dalam tax evasion atau penggelapan pajak. Jadi kita nanti belajar kecurangan-kecurangan di bab-bab berikutnya. Gitu. Ya. Gampang ya? Kayaknya materinya terlalu banyak ya. Jadi kita harus, kalau saya harus bikin modul nanti satu halaman aja ya. Jadi kebaca gitu ya. Oke, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya tanya tuh ya. Karena masih ada waktu 3-2 menit lagi ya. Pertanyaannya sih gampang ya.
apakah mungkin negara Indonesia, ini ngomongin negara kita yang punya hutang 6.000 triliun ya, paling banyak ke negara Singapura, negara kecil wilayahnya. Mungkin nggak Indonesia nggak ada pajaknya atau nggak mengenakan pendapatan dari pajak. Sayangnya ini nggak ada di modul, padahal udah baca beres dari 1 halaman 1 sampai 8 ya. Ini pengayaan ini. Ini namanya pertanyaan pengayaan. Mungkinkah Indonesia tidak mengenakan pajak? Mungkin enggak? Ini enggak susah kok. Ini kita nggak lagi debat tentang itu. Tentang apakah posternya termasuk penghinaan atau bukan. Ya? Bukan. Karena kalian bukan anak BEM. Saya bukan itu. Saya mah kakaknya ya. Nggak ada ya. Nggak ada saya. Ada yang mau coba berpendapat? FYI, ya, Indonesia itu 80%-nya pendapatan dari pajak. Gitu ya. Gimana? Enggak ada? Nggak ada, oke. Kalau nggak ada, ini pertanyaannya disimpan nih buat perenungan. Perenungan selama seminggu nih. Kita mau coba jawab dulu, boleh. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Mungkin nggak sih Indonesia nggak ada pajaknya? Jadi negara bebas pajak. Bebas pajak bukan heaven country, bukan tax heaven country. Gak ada. Oke. Karena gak ada, pertanyaan ini nanti disimpan buat minggu depan. Jadi kalau misalkan ada yang mau jawab minggu depan boleh. Ya, beserta argumentasinya. Kalau gak jawab juga gak apa-apa ya, santai aja sama saya ya. Cuman kalau misalkan kalian mau bahas, ayo kita bahas. Kalau kurang menarik, nanti saya cari yang lebih menarik lagi. Kira-kira menurut kalian apa? Gitu ya. Ada hal yang menarik lagi itu. Pajak tentang ini. Janganlah. Nanti aja ya, minggu depan ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, seperti biasa ada cemilan sedikit di Google Classroom. Ya, cuman benar-salah. Soal kemarin juga udah dikasih tahu nilainya, bisa dicek di TKP ya. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada, terima kasih. Sampai ketemu malam Jumat depan ya dengan pembahasan yang lebih hot lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.